Nah, ini adalah awal pertama kita main Mobile Legends, yaitu tahun 2018 pertengahan ya. Nah, ini adalah perjalanan kita bermain Mobile Legends dari tahun 2018 sampai tahun sekarang. Ya, mentok-mentok kita sudah berhasil di mythic ya, meskipun nggak sampai glory karena player tank. Oke, bagaimana cara melihat perjalanan ini? Langsung saja kita bikin tutorialnya. Yang pertama kita buka dulu Mobile Legends yang kita punya. Oke, kalian harus update juga ya, update aplikasinya. Nah, ini kita sudah masuk ke Mobile Legends-nya. Oke, sebentar. Nah, kita sudah masuk, kemudian kita pilih gambar. Nah, ini Rafaela ya kayaknya nih. Kita klik di situ gambarnya, kemudian muncul seperti ini. Kemudian sebentar, kita kembali klik gambar Rafaela tadi, muncul seperti ini. Kemudian kita klik kenangan bintang. Oke, ini klik kenangan bintang, kemudian tinggal kita klik cek. Oke, setelah kita cek maka akan muncul history atau pertama kali kita main. Nah, ini kalau ada titik yang menyala ya, ini kalau sebelum sini tidak ada titik yang menyala, dan 18 ke atas ini ada titik yang menyala. Jadi kita player tahun 2018 ya. Jadi tahun 2016 itu saya, 2017 itu lebih ke PUBG Mobile ya. Mentok-mentok kita sampai di S aja sih, juga enggak sampai ke NQR. Oke, ini dia. Jadi kalian dapat ngecek di Mobile Legends kalian apakah kalian player-player tua atau player-player muda atau para sepuh dari game Mobile Legends tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian cek sendiri. Yang belum mengerti bisa di komentar ya. Terima kasih.